Happy birthday. Ya. Saya mau pakai topinya. Pakai dulu dong, tuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Adapun informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada Ayu dan juga seluruh keluarga nih yang melihat dan juga sedang berkoordinasi dengan salah satu tim manajemen dari pembuat rumah Ayu Ting Ting. Hari ini Ayu Ting Ting meninjau rumah barunya, dilansir dari Ayu Ting Ting Story 92. Penisirin kira-kira kapan dia bakal pindah ke rumah baru. Rumah baru Ayu Ting Ting hampir 100% nih pemirsa. Mimin juga sudah penasaran nih ya, seperti apa nih bentuk indah dari rumah baru Ayu Ting Ting. Dan hari ini Ayu menyempatkan waktunya untuk bersandar dan juga melihat-lihat kondisi rumah barunya. Wah, sehat selalu deh untuk Ayu Ting Ting, dan alhamdulillah ya bisa punya rumah baru nih pemirsa. Mobil sudah banyak, rumah pun baru, dan alhamdulillah lagi punya anak yang soleha cantik. Informasi selanjutnya juga di sini ada sahabat kita nih yang membagikan kebahagiaannya bisa berfoto dan juga berfoto dengan Ayu Ting Ting yang sangat cantik, yang baju coklat manis banget. Di sini juga ada postingan terbaru dari Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Krisna Fahrezi. Happy birthday kakakku, sahabatku, teman berantemku, kesayanganku Krisna Fahrezi. Semoga sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, semakin sukses semuanya. Semakin jadi hadro yang top, bahagia selalu, selalu jadi yang paling adik sayang, dan selalu jadi yang paling terbaik dalam hal apapun. Semoga semua yang diinginkan terwujud, amin. Selalu sayang sama adik juga ya. Pokoknya semua doa terbaik untuk Krisna. Semoga suka sama surprise kecil dari kita ya. Tulis Ayu Ting Ting love you dari Ayu nih untuk sayang hadro tersayang yaitu Krisna Fahrezi. Ada kejutan kecil-kecilan nih yang diberikan oleh Ayu untuk Krisna. Dan banyak juga nih komentar dari para sahabat. Adi tulis Krisna dengan hashtag love-nya. Dan masih banyak lagi nih pemirsa postingan dan juga ucapan-ucapan untuk Krisna dari Ayu Ting Ting dan juga para sahabat. Terima kasih adikku sayang, Ayu Ting Ting dan tim udah sayang sama aku dengan tulus. Itulah postingan terbaru dari Krisna hari ini. Bagi sahabat semua, inilah kebahagiaan dan juga rasa syukur Ayu yang bisa bertemu dengan Krisna. Walaupun hanya seorang hidro, tapi sudah dianggap sebagai keluarga. Agar sahabat semua selamat menyaksikan di kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang bisa berkumpul dengan keluarga dan juga tim kesayangannya. Bagi sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dulu dong, tuh. Amin. Ya Allah. Aku Happy birthday.
Ya Allah, makasih ya, Wak. Teman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih banyak. Makasih, Wak. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, makin sukses. Kalau sayang aku, setia sama aku. Amin. Pokoknya selalu bersama, selamanya amin. Sukses. Amin. Seneng banget, tadi dia bete tuh. Krisna, makasih banyak traktirannya. Maaf ya, aku makan di atas. Masih. Selamat makan. Ya Allah, kita ditraktir loh. Ini bukan sembarang ramen, ini ramen favorit kita. Salah satu ramen favorit. Thank you, Christine. Once again, happy birthday ya, Wak. Tong kue. Ya Allah, makasih ya, Wak. Teman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih banyak. Makasih, Wak. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, makin sukses. Kalau sayang aku, setia sama aku. Amin. Pokoknya selalu bersama, selamanya amin. Sukses. Amin. Seneng banget, tadi dia bete tuh. Krisna, makasih banyak traktirannya. Maaf ya, aku makan di atas. Masih. Selamat makan. Ya Allah, kita ditraktir loh. Ini bukan sembarang ramen, ini ramen favorit kita. Salah satu ramen favorit. Thank you, Christine. Once again, happy birthday ya, Wak. Happy birthday, Krisna. Happy birthday, Krisna.